Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan bantuan atau mungkin pertolongan bagi mereka yang hadir ke dalam studio. Para narasumber kami yang mengalami penyakit baik yang medis maupun yang non-medis. Kita akan segera bertemu dengan narasumber pertama kita. Seorang ibu yang dititipkan selendang gaib dari nenek tercinta yang tidak pernah bisa pergi. Assalamualaikum Ibu. Ibu namanya siapa? Nama saya. Asalnya dari mana Ibu? Dari Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampungnya di mana? Di Tanjung Karang. Tetanggaan ya. Tahu ya Mas Robi juga di situ ya lahirnya ya. Ceritakan sedikit latar belakang dari selendang ini yang gak bisa pergi dari hidup Mbak Masita. Dulu sih pernah diminta teteh waktu itu, tapi gak selang lama pengen balik terus diambil sama kakak yang cowok di Lampung. Setelah itu waktu saya masih gadis tuh tiba-tiba kok aku kan suka merah. Jadi aku suka gitu. Jadi begitu aku minta dikasih sama kakang, jaga baik-baik gitu pesannya. Jaga baik-baik ya. Ada pesan seperti ya. Itu. Nah, setelah itu aku merasa ada yang aneh. Anehnya itu setiap aku mudik gitu dari Bekasi ke Serang itu aku istirahat itu hanya isi bensin sama di kapal. Selanjutnya nonstop jalan dari misalkan dari Bakau ke Lampung tuh ke tujuan tuh enggak istirahat gitu. Bawa mobil. Jadi punya ya? Motor. Oh, jadi motor. Ada kekuatan sendiri gitu. Rasa-rasanya. Terus aku merasa kalau aku balikin ke kakang mungkin ada yang aneh sama ini gitu. Aku kan hal-hal begitu kan enggak percaya gitu, tapi aku balikin kok tiba-tiba datang lagi gitu. Balikinnya ke kakak. Cara kembalinya ke Mbak Masita ya, gimana? Aku anterin gitu loh, tapi tiba-tiba ada lagi di tempatku gitu. Masa? Begitu? Begitu. Waktu itu usia berapa sih dikasihnya? 19-20 tahun. Sekarang usia Mbak Masita kalau boleh tahu? 39. Oke. Apakah selendang tersebut memang pernah ada amalannya kah dari disuruh nenek sih, tercinta? Beli minyak wangi ini gitu. Tapi aku kan suka melati, aku kasih melati aja gitu. Bunga melati? Atau wanginya wangi melati. Gitu. Cuman ya udah gitu ya ada keanehan sendiri gitu. Apa keanehan? Ya tiba-tiba ya bisa tahan gak makan gitu. Ya kalau boleh tahu itu dulu memang nenek. Pekerjaan nenek apa? Itu dulu pemandi jenazah. Ya Allah. Jadi dia itu bisa ngobatin orang yang sakit. Konon gitu. Katanya nenek dapat selendang ini dari mana? Itu dari nenek kan orang Palembang. Jadi beliau itu dari Gunung Dempu. Masih sama kamu selendangnya Mbak Masita? Masih. Di bawah? Iya. Wow, boleh Mas Robi lihat? Kenapa? Oh ini bawa ya. Boleh dikeluarin gak sebenarnya ini selendangnya? Boleh. Boleh kan? Boleh lihat. Dia gemeteran. Oh ini ya. Nah jadi selama sekian belasan tahun, selendang ini saya perkirakan panjangnya 1,5 meter lah ya. Hanya Mbak yang menggunakannya. Ya gak menggunakan sih, tapi aku ya, menyimpan. Kalau pakai ini aku rasanya kuat. Enggak, maksudnya aku, itu kalau aku ini ada di aku gitu maksudnya. Kalau kamu Mbak pernah memberikan ini ke saudara yang lain atau orang yang lain, mereka ngerasa keganggu atau bagaimana? Ada kan gangguan? Sih, ada katanya sih ada apanya kalau dipegang itu ya kebetulan ada, berarti ini ada isinya gitu. Aku gak tahu sih, ya namanya aku suruh nyimpen ya aku simpen aja gitu.
Okay. Disuruh ngamalin ini aku ya kasih melati doang tadi itu, wangi ya, melati doang. Wangi aja. Enggak kamu doa-doain ini Mbak. Enggak. Ya, pemirsa ini insya Allah Mbaknya sudah siap dan memang sudah ikhlas ya untuk dilepas semua, baik itu jin yang di dalam sama ilmu yang diturunkan mungkin dari nenek ya. Untuk itu langsung kita berikan sambutan kepada Ustadz Danu. Kamu kenapa mundur sini, maju aja gak apa-apa. Maju. Pak Ustadz, ya. Ada nih selendang merah darinya Mbak. Ya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mungkin sudah juga ikut mendengarkan. Nah ini Pak Ustadz, kalau melihat dari kemampuan, ini kan beliau merasa kok saya kayaknya kuat nih bawa motor dari sini ke sini. Kayaknya karena ini nih selendang ini. Atau saya bisa tahan lapar nih kayaknya karena selendang ini. Kalau kita sudah berpikir seperti itu Pak Ustadz, kayaknya gara-gara selendang, kayaknya gara-gara gelang. Apakah itu sudah masuk musyrik, Pak Ustadz? Ya, sudah mulai masuk ke arah sana. Jadi musyrik itu tidak hanya langsung berhubungan head to head dengan cerita dulu bahwa minta pertolongan dengan jin langsung, nggak cuma hanya itu. Uh-huh. Tetapi kalau sudah mempercayai sesuatu yang tidak menceritakan bahwa sebenarnya itu terjadi biasa saja, atau yang lebih benar itu adalah semua terjadi pasti atas izin Allah, ya sebenarnya bisa dikatakan musyrik walaupun itu sir, tidak terlalu tampak seperti itu. Okay. Jadi bisa aja pada waktu itu memang kondisi badannya Mbak pas fit, bisa kemudian banyak hal lah istilahnya yang kita bisa secara real, bisa istilahnya tidak hanya monoton dari itu saja. Yaudah Pak Ustadz, sekarang saya ingin kita mengundang saja bintang tamu kita Pak Ustadz, ya. Seorang DJ dan juga ini adalah penyanyi dangdut yang sangat terkenal sekali, prestasinya juga sudah mendunia. Saya persilakan Dinar Candy untuk bergabung sama Karobi. Dinar, silakan sini. Dinar berdiri di sini dulu boleh? Oh iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelumnya Kak Robi mohon maaf sama pemirsa di rumah, sama semuanya yang studio, Dinar gak pakai kerudung. Nah. Buru-buru yaudah. Tadi, telat. Untuk itu, kalau misalkan saya minta Dinar pakai kerudung ini berani gak? Ini apa? Ya, Dinar berani gak? Ya gak apa-apa, dipakai aja. Gatal. Iya. Dinar gak takut kan? Enggak. Dinar gak mengimani kekuatan dari selendang ini kan? Ini kan selendang, bukan kekuatan. Jadi berani? Berani. Yaudah pakai. Gak apa-apa kan? Nanti kasih tau Kak Robi rasanya apa ya? Kalau ada apa-apa ya? Enggak apa-apa. Silakan tepuk tangan buat Dinar semua, boleh. Ya, Dinar selamat datang. Ya. Kalau ada apa-apa, kasih tahu. Emang ada apa, Kak Robi? Karena pembahasan kita tentang selendang tersebut. Oh, iya. Ya? Jadi itu katanya sih, katanya. Iya. Selendang keramat katanya gitu. Oh, gitu. Bisa ngapain aja Ibu ini selendangnya? Ya enggak ngapa-ngapain, enggak apa-apa, dipakai aja. Kalau bisa nyembuhin penyakit, Dinar punya penyakit. Bukan nyembuhin, Mbak, bukan nyembuhin penyakit. Dinar punya penyakit apa? Penyakit hati, jomblo terus. Penyakit hati itu. Loh, Pak Ustadz, emang jomblo itu penyakit hati? Bukannya penyakit hati itu iri, dengki, kan begitu? Kesepian. Ya udah ya. Sekarang aku ke Pak Ustadz nih. Seorang Ustadz Danu melihat selendang tersebut, apakah hanya secari kain saja yang biasa, atau emang ada apanya sih Pak Ustadz? Aku penasaran Pak Ustadz. Wah, bukan Dinar Candy-nya. Salah, maaf. Bapak, lihat selendangnya bukan Dinar Candy-nya. Kayaknya yang lebih hebat itu Mas Robi kayaknya. Karena tahu kalau saya melihat Mbak Dinar. Iya. Karena saya bisa melihat apa yang Bapak lihat. Pak Ustadz, silakan. Jadi memang selendang itu ada jinnya. Ada jinnya. Ada.
Terus dinarnya flat aja gitu. Itu ada jinnya, dinar nggak apa-apa. Enggak, agak panas di sini beneran. Oh, beneran? Iya beneran. Lanjut Pak Ustadz. Cuman dinar kayak pura-pura aja gitu, malu. Tadi gue bilang, soalnya udah dipake. Dia pura-pura. Ya udah tepuk tangan buat dinar dulu. Enggak apa-apa. Lanjut Pak Ustadz. Jadi ada jinnya? Ada. Waduh. Tuh Karobi kayak panas kesini. Lagi marah dia. Lagi marah? Astagfirullahaladzim. Ke siapa? Ke aku. Hah? Marah ya lagi bereaksi aja. Iya emang. Iya berasa panas dong. Panas ya? Serius. Ya udah copot. Nanti berakibat fatal gak ke dinar Pak Ustadz? Nanti nempel ke dinar. Enggak seminggu. Apa? Apa? Seminggu istirahat, bobo manis seminggu. Waduh jangan. Seminggu istirahat, bobo manis koma dong berarti. Nah sekarang ini Mbak Masita, sebelum Mbak Masita didoakan oleh Pak Ustadz, Mas Robi pengen lihat kalau misalkan kamu kenakan selendang tersebut, apakah ada perbedaan atau enggak. Saya pengen lihat boleh ya. Dinar aku pinjam boleh selendangnya. Dinar yang selendangin deh, boleh. Ini Dinar juga sambil baca-baca tahu. Takut ya? Panas ya? Tadi panas tapi sekarang udah dingin. Udah dingin. Tadi panas. Kayak gimana? Coba diselendangin. Oh gitu. Ya Dinar kembali. Terima kasih Dinar. Oh. Yes. Itu yang biasa Mbak lakukan kalau sudah megang dicium-cium dulu. Wanginya Mbak Dinar. Oh, saya kira wanginya Mbak Dinar. Coba pakai. Pakai biasa gitu. Ada rasa percaya diri yang lebih setelah mengenakannya? Enggak sih, aku kalau masalah itu enggak aku jadi apa sih prioritasin gitu. Yang penting kalau memang suruh jaga ya aku jaga aja gitu. Karena disuruh cari minyak ini gitu. Minyak ini nanti beli ya gitu. Aku kan enggak suka minyaknya. Jadi aku mau melati aku suka. Nah, aku melatiin aja lah biar wangi melati karena aku suka gitu. Karena minyak yang dikasih itu aku gak suka gitu. Yaudah, aja. Udah, sekarang bicara sama Pak Ustadz. Minta bantuan apa sama beliau? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah beda nih Pak Ustadz. Jika memang di dalam kerudung ini ada seorang ratu, saya ingin dikeluarkan Pak Ustadz. Ini udah keluar ya Pak Ustadz? Udah bereaksi? Setengah aja. Setengah. Kenapa minta dikeluarkan ratunya? Ya karena kata seorang ustadz mengatakan sih ada seorang jin, dia ratu tapi muksa. Jadi aku tuh merasa aneh aja gitu, muksa itu apa? Apakah dia jadi-jadian atau dia hanya ruh atau dia itu apa gitu. Jadi aku gak mau kalau memang dia itu mengganggu gitu. Karena kalau memang ini hanya aku jaga, ya kan aku jaga aja Pak Ustadz, tapi kalau memang ada sesuatu hal yang tidak sesuai syariat Islam ya tolong bantu untuk mengeluarkannya Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya. Sudah siap Mbak Dinar. Salah. Ya, kalau memang ada ilmu dari turunan, kalau memang itu tidak manfaat, dan kalau lebih cinta pada Allah dan lebih cinta pada negeri akhirat, lepas saja biasa. Ya? Ya, Pak Ustadz. Siap? Siap, Pak Ustadz. Oke. Aminkan doa saya akan berusaha satu-satu melepas, ya. Semuanya khusyuk ya Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Maryam. Ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik dari dalam tubuhnya. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyatu dengan tubuhnya yang ingin menguasai tubuh dan pikirannya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau ampuni keinginan-keinginan kerajaan jin. Dan juga kemarahan sebagian kerajaan jin yang ingin menguasai tubuhnya Mbak. Dan juga marah dengan ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak. Ya Allah, amin. Keluarkan semuanya dari tubuhnya Mbak. Ya Allah, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terimalah taubatnya, ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak. Berikanlah kenormalan pada kehidupannya Mbak. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak kepadamu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah keluar. Kun fayakun. Alhamdulillah. Banyak banget ilmunya Pak Ustaz teh. Ini insya Allah. Ini pingsan ya, Pak Robi? Ya. Lagi proses kali ya, Pak Ustaz? Iya, masih pada keluar. Semuanya menuju selendang. Itu Pak Ustaz tadi yang silat, jinnya apa dia? itu kayaknya bukan silat dia, kayaknya jin ilmunya Pak. Itu mengeluarkan sendiri. Oh, mengeluarkan sendiri. Mengeluarkan sendiri ilmunya. Jadi itu enggak sadar tapi kayaknya jinnya paham. Jinnya paham. Kalau paham dia mau ngeluarin sendiri terus naruh di selendang itu. Dari secarik kain aja bisa ada jin ya, Pak Ustaz? Ternyata bisa. Ya. Ini sebaiknya di bagaimanakan Pak Ustaz? Nanti biar Mbak yang mengurusi, maksudnya bisa mau ditaruh, dibuang atau dipendam, biarkan aja nggak apa-apa. Tadi sakit banget ya bagian sakit perut kiri ya, kelihatannya. Kayak gitu banget. Bisa bicara? Ada tisu nggak Pak? Ah, iya tisu. Sakit semua? Sakit semua. Semua. Perut yang sakit ya, tadi kayaknya kelihatannya, semuanya. Dadanya sakit Pak Ustaz. Sekarang? Sekarang entengan, tapi tadi tuh kayaknya kayak ketahan, sakit. Terus, udah baik kan sekarang? Atau gimana? Udah. Mendingan. Ya udah. Ustadz, tadi tuh Mbak di awal cerita sama aku sering keliling-keliling makam. Entah apa tujuannya dari berbagai... Ini pegang Mbak ininya. Dinar ke situ lagi dari ya. Dari Serang ya, Dinar ke situ lagi. Kemana aja keliling makamnya tadi tuh? Dari Serang ya, Banten. Banten ke Pandeglang itu sih ikut aja. Kalau diajak ya ikut Pak Ustadz. Ya ziarah aja gitu. Iya, kalau bisa malah kalau ziarah itu ada yang berhubungan dengan keluarga. Karena ya. Salah satunya itu adalah bagi orang tua yang meninggal itu salah satu yang masih di... lihat oleh Allah Ta'ala itu adalah doa anak yang soleh. Jadi itu ziarah itu yang berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau yang tidak berhubungan dengan keluarga ya nggak perlu diziarahi, nanti kan kita malah penuh setiap kuburan disinggahi nanti ya. Biasa aja ya, kalau mau mendoakan boleh tapi nggak harus ziarah sih.
Pak Ustadz, kalau dalam bahasa awamnya yang ada di dalam tubuhnya Mbak ini sudah seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah saya nggak ngerti Pak Ustadz, kayaknya banyak banget. Iya, tapi saya kalau melihat kalau walaupun jin tersebut itu jin ya, tapi menurut saya itu tertib. Jadi jin itu ada yang nggak tertib, ada yang tertib. Jadi jin tersebut tertib. Jadi kayaknya dia Mbak Masitoh itu sudah siap. Jadi kalau sudah siap, paham, melihat acara kita itu paham, mulai difahami itu nanti yang di tubuh itu ikut. Kecuali bagi jin-jin yang tidak tertib. Jin tidak tertib itu ada. Jin tidak tertib itu banyak. Jin-jin yang tidak di kota biasanya itu tidak tertib. Jadi jin di hutan, jin di tengah laut itu enggak tertib biasanya. Kalau jin di tengah laut yang enggak pernah disambangi oleh manusia, biasanya malah isinya jin-jin yang bisa membunuh biasanya. Oke. Iya. Pertanyaan Pak Ustadz, ini kan mungkin udah enggak ada nih. Jadi bolehkah ini masih ada di aku atau bagaimana? Atau aku kembalikan ke kakak mungkin? Coba ditanyain aja siapa saudara yang masih suka seperti itu. Kalau memang masih suka, titipin aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang mencoba untuk syiar, untuk menjadikan saudara yang lain juga jangan sampai terperosok, sebenarnya itu bisa kembali pada, kalau memang dia terahnya kerajaan, dia akan kembali pada kerajaannya. Gitu, jadi hilang aja terus selamanya. Iya, dari kalau mengundang kemusyrikan mah kalau kata saya taruh aja di gentong itu, Mbak. Ya, makasih ya, Mbak ya. Ya, makasih salam ya, buat keluarga di Lampung ya. Makasih juga, Pak Ustadz. Ya. Mbak Dinaria, Mbak Assalamualaikum Dinar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.